senang banget. Nah, kebetulan saya ketemu dengan ibu dari majelis lain. Saya nggak tahu hafal al-Itidad, al-Mutahid. Nah, itu lengkap. Nah, tadi buat prakarya bunga kayak gini. Sama bunda siapa nih, Bun? Lihat nih kawan, saya dikasih bunga coba warnanya pink kesukaannya Ian tuh, matching banget sama yang hijau-hijau, gila nggak? Makasih bunda, ini belum dikasih ya sudah makasih. Gimana dong Bun? Serahannya? Iya, pokoknya ini hasil karya saya. Itu bisa kenang-kenangan banyak di rumah ya Bu ya. Aku taruh di meja kantor. Biar bisa ingat sama bunda-bunda di nama saya. Pasti. Iya, terima kasih bunda Nur. Warna kesukaan gitu kan, warna pink gitu loh, jadi selalu ada di hati. Makasih bunda, thank you buat bunda semua, thank you. Bye bye. Bunda ada lagi sesuatu. Iya, ini mau lihatin perahu ini loh. Iya, lihatin perahu ini loh kak. Ini kak siapa sih ini? Siapa sih? Saya mukanya persis kayak teman saya. Alhamdulillah. Maka saya liatin terus ini persis kayak teman. Saya foto saya kirim ke dia tadi. Dia punya kembaran. Masalah. Ada. Ternyata kita di dunia ini ada 7 orang yang mirip muka kita ya. Makanya. Masya Allah. Ya, ya kak. Benar. Ini di perahu baru, perahu baru ini. Iya, sering syuting. Banyak Bun, thank you. Oh ya, Amit, makasih banyak. Ya Bun. Ini agak noy. Yang pertama sih yang sini. Oh mau tukar Bun ya? Mau tukar. Umi mau, Umi mau tukar. Amit, Amit ini. Amit Umi. Oh iya. Kayaknya ini sobro ini sudah. Bunda nggak makan, makan Bun yuk. Makan ya Bun, iya. Makasih banyak ya Bun. Ya, Insya Allah. Terima kasih. Bunda-bunda pada berdiri no di sono. No. Bunda di sini kamu semangat. Semangat. Makanya saya bilang besok kalau bikin sinetron kita cari orang nggak so jauh-jauh, pilih aja sudah. Ini semua semangat. Ini semangat. Ibunya buat pak panganan seperti ini, kemudian disuguhkan nih buat kru. Jadi buat kru silakan makan. Tadi itu silakan makan. Bunda makasih banyak. Bunda pun bang dah aman. Iya makasih. Ada Ubi. Ini orang bilang kata ibunya Lopo Timur. Aduh ini enak banget asli loh. Pakai ikan bakar. Bunda makan sini loh. Ini enak banget ini sama sambel. Iya. Luar biasa yaitu merangkai bunga, membuat bunga dari bahan daun ulang. Jadi kita ikutin proses pembuatannya. Terus sudah jadi itu lucu-lucu. Yang suka lihatnya warnanya pink, kuning. Pokoknya bagus banget. Ada yang oranye kayak gitu. Udah kalian kan masih lama bertengkar sama kameramen. Saya syuting aja buat vlog. Heran deh, ribut banget sih. Oh, cakep nih kayak ibu-ibu yang buat nih. Iya, biar saya nge-syuting aja. Ada oranye, ada pink, ada pink, kuning, iya, cakep. Cuman sayang banget panas ya. Masih vitamin ya, vitamin jam 9. Vitamin apa nih? Vitamin D. Tuh, nih bertengkar. Dua orang nih bertengkar tuh dari tadi. Heran Ian, euy. Udah panas gini masih bertengkar. Cepetan. Thank you.
depan kandang. Ya Allah, kameramennya pada tawar menawar. Masya Allah, bibi bea kameramen. Masya Allah, buset. Hari kedua kita syuting jejak Islam. Kita kali ini nggak kemana-mana, tidak keluar ataupun ke daratan Timor agak jauh. Kita cuma di dalam kota. Di sini kita langsung ke Majelis Taklim Al-Iqtida gitu loh. Kita para mu'alaf yang tergabung atau terkumpul dalam satu organisasi kayak gitu. Jadi di sini kegiatan mereka selain belajar membaca Al-Quran, Fits juga seperti itu. Nah, mereka juga memperkaryakan diri mereka menjadi perempuan-perempuan mandiri. Kita lihat kegiatan ini ya, sehari ini seperti apa sampai sore. Terima kasih. Modelnya sama yang buat tutorialnya. Thank you. Kasih banyak kita. Oke, jadi kita sekarang ambil intercut wajah dulu. Lanjut pun udah nanti udah aktivitas kegiatan belajar udah nanti baru yang ambil apa biar apa apa. Saya juga terbuka dengan calon suami saya, seorang
rumah. Dari situ kan ada niat, ada kerinduan, ternyata ada sifat kerendahan sebagai kerendahan seorang hamba. Nah, dari itu saya mulai agak secara aja menutup dalam perasaan saya. As you fade away.